Okay, yes. Welcome back again to Class Invest, teman-teman. Thank you sudah subscribe and pantengin terus video-video dari Class Invest, dan jangan lupa untuk ikut giveaway untuk 5000 subscriber Class Invest. Selamat bagi kalian yang sudah hold Doge ya, sudah 40% dari kemarin kenaikannya, dan selamat sudah cuan, dan yang nyangkut sedikit lagi kalian sudah profit, teman-teman. Jadi keep sabar, karena Doge setelah dipompom Elon Musk secara teknikal masih sangat bullish, dan nanti saya akan show you a trading view. Nanti ini sangat bullish yang kuat ya untuk Doge, dan kita cek aja langsung analisa dengan news-news Doge. Oke, yes, sekarang di cointelegraph.com Dogecoin melonjak 40% di belakang daftar Coinbase Pro, karena memang si Doge ini sudah listing ya di Coinbase, and hari ini sudah di pump oleh Elon Musk di Twitter, dan Doge nanjak lain lagi. Jadi selama 2 hari dia gain up 40%, teman-teman. Jadi congrats buat teman-teman yang sudah hold Doge coin ya, dan keep hold coin Doge ini karena dia mempunyai masa depan yang cerah, teman-teman ya. Doge naik lebih dari 40% pada Selasa pagi menyusul listingnya di Coinbase Pro, dan lagi-lagi tweet dari juru bicara Doge yang ditunjuk sendiri, Elon Musk. Yes, Coinbase mengumumkan daftar Doge. Jadi kemarin dia listing di Coinbase dan harganya di markup sampai 40% sampai hari ini, teman-teman. Dan menurut saya Doge still bullish ya untuk secara teknikalnya, karena memang dia sudah breakout dari pattern triangle patternnya, nanti kita akan lihat. Dan si Elon Musk juga mentweet Mimi Doge ya hari ini, dia tweet dan ada gambar Doge lah istilahnya, dan itu membuat harga Doge melambung tinggi berkat Elon Musk. And now ini sebuah tweet Elon Musk, kita tunggu tweet-tweet selanjutnya tentang Doge biar Doge get to $1, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kita sekarang di tradingview.com di daily chart ya. Tadi saya sudah gambar symmetrical triangle di sini, dan dia memang sudah breakout dari symmetrical triangle, dan sekarang dia di 0,40 US dollar, teman-temannya, range resisten ini. Sekarang dia berusaha untuk menembus resisten ini. Jadi dia masih kuat untuk menembus resisten ini, teman-teman. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, MACD yang di sini dia berusaha untuk menembus untuk Golden Cross ya ini ya, karena dia di sini kabel MACD-nya juga Golden Cross, dan untuk volume memang sudah meningkat naik ya, cenderung naik ini, teman-teman. Ini indikasi untuk mau histogramnya ke atas, karena ini mau indikasi volume naik. Dan yang kedua adalah dia berhasil cross ya, cross untuk EMA 20 nya, ini indikasi untuk melanjutkan bullishnya, teman-teman. Karena di sini dia cross kabel warna kuning EMA 20 dan EMA 50, dan dia melanjutkan bullishnya, teman-teman ya. Coba kita pakai Fibonacci. Yes, untuk Fibonacci, sorry, yes, untuk Fibonacci sekarang dia berhasil di 50 Fibonacci ya. Menurut saya dia harus naik dulu kemungkinan, baru nanti dia mungkin sedikit retest di sini di 61,8, baru dia naik ke 0,72 US dollar, teman-teman ya. Jadi karena ini pada perfect bullish, jadi karena didukung MACD-nya juga hampir mau Golden Cross untuk daily, dan memang volume mau naik ya, teman-teman. Dan dia didukung dengan cross EMA 20 nya menuju bullish kembali. Semoga dia bisa menuju ke sekitar 0,5 US dollar. Mungkin dia retest selanjutnya di 0,48 US dollar, baru dia bisa menguji ke 0,7 US dollar untuk long term nya, teman-teman. Menguji di ATH sebelumnya untuk Doge coin ya, teman-teman. Ini secara technically, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, di sini saya mencoba untuk secara 4 jaman, memang dia sekarang perfect bullish dan sedikit turun. Kemungkinan nanti dia akan retest dulu ya, teman-teman.
untuk menguji mungkin di arah sini, dan selanjutnya dia akan menguji ke area 0,5 US dollar, teman-teman ya. Jadi secara 4 jaman memang masih perfect bullish banget, dan di sini juga cross banget ya. Dan persilangan EMA 50 dan EMA 20 menuju bullish, yang kemungkinan nanti dia retest dulu lah ke sini baru dia naik lagi. Retest di arah untuk 4 jaman ya, retest di 0,3 lah mungkin ya. Itu sangat wajar sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian untuk analisa Doge. Keep cuan, keep hold, keep invest in Doge, and see you.